Taman belakang rumah sempit atau kecil ternyata bisa difungsikan menjadi bermacam area yang menyenangkan. Sayangnya, area ini jarang dimanfaatkan dan dibiarkan kosong begitu saja. Tak jarang, lahan tersisa ini hanya dijadikan sebagai gudang atau tempat untuk menjemur pakaian. Dengan sedikit usaha dan kreativitas, sebenarnya banyak ide yang dapat kamu terapkan pada taman belakang rumah kamu yang kurang luas agar lebih cantik dan menarik. Berikut 8 inspirasi yang dapat kamu terapkan agar area tersisa tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemilik rumah. Yuk kita mulai. Ruang membaca. Meletakkan meja dan kursi kayu atau rotan berukuran sedang agar tampak lebih natural yang jumlahnya disesuaikan dengan luasan halaman tersebut. Meletakkan ayunan. Bahan material ayunan disesuaikan dengan konsep rumah kamu. Apakah ayunan besi atau ayunan dari kayu asli maupun sintetis? Kamu bisa tambahkan rumput asli maupun sintetis dan tanaman hias untuk membuat suasana lebih indah dan cantik untuk ruang bersantai maupun bermain anak. Ruang bersantai. Miliki ruang terbuka bersantai di rumah kecil dengan mengubah halaman belakangnya. Kamu bisa tambahkan beanbag di tempat tersebut sebagai aksesoris pelengkap. Serta tambahkan juga tanaman rumput agar membuat tempat ini jadi terasa menyenangkan dan asri. Dapur kecil. Meski ukurannya kecil, konsep semi outdoor akan membuat terkesan lebih luas dan segar. Serta nampak lebih terang pada siang hari karena adanya sinar matahari sehingga lebih hemat penggunaan listrik. Ruang makan. Kamu bisa menjadikan halaman belakang menjadi ruang makan semi outdoor, sehingga menambah kesan lebih lapang dan luas. Untuk furniturnya bisa gunakan material kayu alami maupun sintetis, sehingga terkesan lebih natural dan asri. Pasang tempat tidur gantung. Dengan memasang tempat tidur gantung ini, bisa menjadi ide menarik untuk membuat suasana bersantai serasa seperti di pantai, dan membuat halaman belakang jadi lebih tampak kasual. Membuat kolam air mancur atau kolam ikan. Ide membuat air mancur atau kolam ikan dengan menggunakan batu alam, dan menambahkan tanaman hias mini, akan membuat halaman belakang rumah kamu terkesan lebih segar dan alami. Kamar mandi tambahan. Dengan membuat kamar mandi tambahan di halaman belakang rumah, maka bisa digunakan untuk mencuci pakaian, maupun powder room. Jangan lupa sisakan untuk area menjemurnya. Demikian 8 inspirasi yang bisa kamu pertimbangkan, untuk mengubah halaman belakang rumah Anda agar menjadi lebih cantik dan menarik. Dapatkan notifikasi video terbaru kami. Silahkan subscribe lalu tekan lonceng, dan jangan lupa di-share. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.